dan salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan hormat hanya diperuntukkan bagi Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia-Nya sehingga istri saya pada hari ini telah memasuki tahap akhir, yaitu ujian akhir disertasi. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Penguji Eksternal, dan yang saya hormati Bapak Profesor Ganevri PhD, penyelia dan Rektor UNP, dan Ibu Yeni Rosimela, MED PhD, Direktur Pascasarjana UNP, Ketua Ujian, dan Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan, MPD MSc, Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Pendidikan, Wakil Ketua, dan Bapak Profesor Dr. Atman Zaki, MPD, Wakil Direktur 1 Pasca Sarjana UNP, dan Bapak Profesor Dr. Yunia Wardi, MSI, Wakil Rektor 1 UNP, Pembahas dan Penguji, dan Bapak Profesor Dr. Mujiran, MS, Kons, Guru Besar Bimbingan dan Konseling FIP UNP, Pembahas dan Penguji, dan Bapak Profesor Dr. Herman Nirwana, MPD Kons, Promotor dan Penguji, dan Ibu Profesor Dr. Neviarni S, MS Kons, Promotor dan Penguji, dan Bapak Dr. Marjohan, MPD Kons, Promotor dan Penguji. Judul penelitian ini adalah Model Pembelajaran Karakter Cerdas di Perguruan Tinggi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa pertanyaan yang timbul di dalam hati. Yaitu pertama, apakah benar ungkapan ini? Upaya pendidikan sama dengan membangun suatu ancaman dalam masyarakat. Dan mengapa perilaku paling jahat saat ini di dunia justru dilakukan oleh orang-orang yang telah terpelajar? Perilaku seperti kekerasan, teroris, radikalis, korupsi, kebohongan, memutarbalikkan hukum dan kebenaran, penipuan, pencurian, pembobolan bank, narkoba, pembunuhan, perzinahan, seks bebas LGBT, dan masih banyak perilaku jahat lainnya yang dilakukan oleh orang-orang yang telah terpelajar. Dan bagaimana jika penyelenggaraan pendidikan dilakukan tanpa pendidikan karakter cerdas? Dan juga bagaimana jika pendidikan dilakukan sejalan dengan pendidikan karakter cerdas? Dan bagaimana sebaiknya pendidikan kita dilakukan ke depan? Nah, apakah model pembelajaran karakter cerdas yang telah dihasilkan dari hasil penelitian ini diperlukan? Nah, pertama, apakah benar ungkapan ini? Katanya, upaya pendidikan sama dengan membangun suatu ancaman dalam masyarakat adalah benar. Sebab, Theodore Roosevelt menegaskan bahwa jika peserta didik hanya dididik dengan akal tanpa disertai pendidikan karakter, maka sama halnya dengan membangun suatu ancaman dalam masyarakat. Sebab, fakta membuktikan bahwa perilaku paling jahat di dunia saat ini justru dilakukan oleh orang-orang yang telah terpelajar. Tetapi, jika pendidikan kita diselenggarakan secara terintegrasi dengan pendidikan karakter cerdas, dengan menggunakan model pembelajaran karakter cerdas ini, maka peserta didik dibelajarkan tidak hanya menjadi pintar saja, tetapi dididik untuk berkarakter cerdas, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, cerdas, tangguh, peduli, dan bermoral Pancasila. Jadi, bagaimana pendidikan kita sebaiknya? Pendidikan kita perlu diselenggarakan secara terintegrasi dengan pendidikan karakter cerdas. Maka diperlukan model pembelajaran karakter cerdas
yang telah dikembangkan dari hasil penelitian ini. Penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan langkah-langkah pengembangan metode ADI, Analyze, Design, Develop, Implementation, and Evaluating, dan telah menghasilkan sebuah produk yakni model pembelajaran karakter cerdas disingkat MPKC. Dengan langkah-langkah berikut ini, langkah pertama yaitu Analyze. Pertama-tama, pengembangan model pembelajaran karakter cerdas ini diawali terlebih dulu dengan mengidentifikasi kebutuhan akan model pembelajaran karakter cerdas ini melalui penelitian awal. Hasilnya adalah menunjukkan bahwa model pembelajaran karakter cerdas sangat dibutuhkan di perguruan tinggi. Dan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah teridentifikasi ini pada dalam empat aspek ini, yaitu buku ajar, buku program, buku panduan, model pembelajaran, dan buku model pembelajaran karakter cerdas, maka dilanjutkan pada langkah kedua yaitu design, untuk merancang draft awal produk model pembelajaran karakter cerdas ini. Dan berdasarkan atau draft awal atau produk yang masih berbentuk draft awal ini diwujudkan menjadi kenyataan, yakni masuk pada langkah ketiga yaitu development atau pengembangan, yaitu mengembangkan suatu produk pembelajaran karakter cerdas dalam bentuk empat buah buku, yaitu buku pertama adalah buku ajar dengan judul Didikan Moral Nilai-Nilai Karakter Cerdas. Buku kedua adalah program pembelajaran. Buku ketiga, modul pembelajaran. Dan buku keempat, buku model pembelajaran karakter cerdas. Semuanya adalah hasil penelitian. Sebelum produk ini diimplementasikan, diterapkan, maka terlebih dahulu dilakukan uji validitas oleh para pakar yang ahli di bidang isi atau perencanaan pembelajaran, desain grafis, dan kebahasaan. Dari hasil uji validitas yang telah dilakukan, maka model pembelajaran karakter cerdas adalah sangat valid bidang isi, sangat valid bidang desain grafis, dan sangat valid bidang kebahasaan. Selanjutnya dilakukan analisis Kendall's Coefficient of Concordance Test untuk menganalisis yaitu pendapat para pakar terhadap validitas produk MPKC ini. Dan hasil menunjukkan bahwa pendapat para ahli terhadap validitas produk model pembelajaran karakter cerdas ini adalah selaras, sehingga model pembelajaran ini dapat diterapkan sebagai model pembelajaran. Sebelum dilakukan implementasi melalui uji coba skala kecil dan skala besar, terlebih dahulu dilakukan tes awal untuk mengukur keadaan karakter cerdas peserta didik sebelum dibelajarkan dengan model pembelajaran karakter cerdas. Hasil tes awal menunjukkan bahwa keadaan karakter cerdas peserta didik sebelum dibelajarkan dengan model pembelajaran karakter cerdas ini adalah berada pada kategori tidak baik atau tidak berkarakter. Selanjutnya dilanjutkan pada langkah keempat yaitu implementation, yaitu melakukan uji praktikalitas produk model pembelajaran karakter cerdas. Pertama-tama dilakukan uji coba skala kecil produk model pembelajaran karakter cerdas. Hasil menunjukkan bahwa skor karakter cerdas peserta didik adalah sangat baik atau sangat berkarakter pada tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.
Selanjutnya dilakukan uji coba skala besar sebanyak 5 kali. Dan hasil menunjukkan bahwa skor karakter cerdas peserta didik adalah sangat baik pada 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya dilanjutkan pada uji praktikalitas model pembelajaran karakter cerdas oleh dosen dan mahasiswa. Dari hasil uji praktikalitas yang dilakukan, maka diperoleh hasil adalah model pembelajaran karakter cerdas sangat praktis dalam pelaksanaannya. Dan pendapat para penilai ini dilakukan uji analisis Kendall's Coefficient of Concordance Test untuk menguji keselarasan pendapat mereka. Dan hasil menunjukkan bahwa pendapat para penilai terhadap praktikalitas produk model pembelajaran karakter cerdas ini adalah selaras. Selanjutnya dilanjutkan pada uji efektivitas produk model pembelajaran karakter cerdas dengan membandingkan hasil tes awal dan tes akhir. Keadaan karakter cerdas peserta didik sebelum dibelajarkan dengan model pembelajaran karakter cerdas adalah berada pada kategori tidak baik atau tidak berkarakter. Pada 4 aspek, yaitu aspek karakter iman dan takwa, karakter jujur, sikap cerdas, karakter tangguh, dan karakter peduli. Sedangkan setelah dibelajarkan dengan model pembelajaran ini, maka karakter cerdas peserta didik menjadi sangat baik atau sangat berkarakter pada 4 aspek, yaitu karakter iman dan takwa, karakter jujur, karakter sikap cerdas, karakter tangguh, dan karakter peduli. Sehingga ya, ini dilakukan juga uji perbedaan karakter cerdas peserta didik sebelum dan sesudah dibelajarkan dengan model pembelajaran ini dengan menggunakan t-test. Dan hasil t-test menunjukkan bahwa terjadi perbedaan yang signifikan karakter cerdas peserta didik sebelum dan sesudah dibelajarkan dengan model pembelajaran karakter cerdas. Juga dilakukan analisis deskriptif, yaitu membandingkan hasil tes awal dengan tes akhir. Keadaan karakter cerdas peserta didik sebelum dibelajarkan dengan model pembelajaran karakter cerdas adalah berada pada kategori tidak berkarakter. Sedangkan setelah dibelajarkan dengan model pembelajaran karakter cerdas ini, maka keadaan karakter cerdas mereka berada pada kategori sangat baik atau sangat berkarakter. Sehingga karakter cerdas peserta didik naik sebesar 52,35%. Langkah kelima, yaitu evaluation, yaitu hasil akhir produk model pembelajaran karakter cerdas. Hasil akhir produk model pembelajaran ini telah menghasilkan sebuah model pembelajaran karakter cerdas dalam bentuk 4 buah buku, yaitu buku pertama, yaitu buku ajar dengan judul Didikan Moral Nilai-Nilai Karakter Cerdas. Dan buku kedua adalah program pembelajaran, dan buku ketiga modul pembelajaran dan panduan pegangan mahasiswa, dan buku keempat adalah buku model pembelajaran karakter cerdas. Semuanya adalah hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini telah menghasilkan 7 karya ilmiah dalam bentuk buku ajar yang siap diterbitkan dan diedarkan secara nasional, dan 6 artikel nasional dan internasional. Di antaranya ada 2 artikel internasional telah dipublikasikan, dan 4 lagi artikel akan disubmit. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran karakter cerdas ini, pertama, adalah sangat dibutuhkan di perguruan tinggi, dan kedua,
sangat valid dari segi isi, desain grafis, dan kebahasaan. Dan ketiga, sangat praktis dalam pelaksanaannya. Dan keempat, sangat efektif dalam meningkatkan karakter cerdas mahasiswa. Oleh sebab itu, disarankan kepada para peneliti lain agar melakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji efektivitasnya. Dan para pendidik agar menggunakan model pembelajaran karakter cerdas ini untuk semua kegiatan pembelajaran dan mengintegrasikan nilai-nilai karakter cerdas ke dalam setiap materi ajar, setiap mata kuliah, serta kepada pimpinan perguruan tinggi diharapkan agar menambah satu lagi mata kuliah umum, yakni pendidikan karakter cerdas di perguruan tinggi. Keunggulan penelitian ini, atau novelty penelitian ini dari penelitian lain adalah model pembelajaran karakter cerdas ini didasarkan pada prinsip pembelajaran afektif yang fokus pada pembentukan kepribadian dan pengembangan sikap serta moral individu peserta didik menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, cerdas, tangguh, peduli, dan berjiwa moral Pancasila. Sedangkan perbedaannya dengan hasil penelitian lain telah dibandingkan dengan 25 artikel hasil penelitian dari berbagai belahan dunia, dan ada beberapa buku yang sudah ada. Ada yang sudah ada adalah pendidikan karakter. Sedangkan pada penelitian ini namanya adalah pendidikan karakter cerdas. Bukan hanya pendidikan karakter saja. Nah, buku yang sudah ada di antaranya adalah buku saku butir-butir nilai-nilai karakter cerdas. Sedangkan pada penelitian ini adalah buku ajar didikan moral nilai-nilai karakter cerdas hasil penelitian. Dan buku lain adalah buku model pendidikan karakter cerdas. Sedangkan pada penelitian ini adalah buku model pendidikan atau pembelajaran karakter cerdas yang dilengkapi dengan buku ajar, hasil penelitian, buku program pembelajaran, dan buku panduan pegangan mahasiswa, serta buku model pembelajaran karakter cerdas. Dan juga ada buku yang berjudul Education for Character. Sedangkan pada buku ini adalah buku ajar hasil penelitian. Dan ada beberapa, ada 25 hasil artikel hasil penelitian yang telah dilakukan dari berbagai belahan dunia, diantaranya adalah hasil penelitian di California telah mengukur prestasi akademik. Sedangkan pada penelitian ini adalah menilai perubahan karakter dan sekaligus mengukur prestasi akademik. Juga hasil penelitian di Padua, Italia telah menghasilkan pendidikan karakter untuk keseimbangan anak. Sedangkan pada penelitian ini adalah fokus pada pembentukan kepribadian, sikap, dan moral individu peserta didik. Hasil penelitian di Roma, Italia, yaitu misi pendidikannya adalah sains dan karakter. Sedangkan pada penelitian ini misi pendidikannya adalah karakter cerdas untuk mencapai sains. Penelitian lain, yaitu di Nigeria, yaitu mencari keunggulan akademik sama dengan keunggulan karakter. Sedangkan pada penelitian ini adalah mencari keunggulan akademik dengan cara membangun keunggulan karakter terlebih dulu. Artinya, untuk mencari keunggulan akademik dilakukan dengan mencari keunggulan, yaitu karakter cerdas. Dan masih banyak penelitian, ada sebanyak 25 artikel telah dibandingkan. Dan hasil penelitian ini sangat berbeda dengan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Akhir kata, saya mengharapkan berbagai masukan dari para penguji, pembahas, dan promotor demi sempurnanya penelitian saya ini. Dan saya mengucapkan terima kasih.
Oh,